Ya, tampil spektakuler di ajang EPL. Sayangnya tak membuat Arsenal bisa dengan mudah melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa. Ya, benar saja. Malam tadi, Arsenal harus gugur di pentas Europa League usai Pedro Gonçalves menginspirasi kemenangan tim Portugal Sporting Lisbon lewat sebuah gol spektakulernya dari lini tengah. Dan inilah sosok spesial 24 tahun gelandang genius Pedro Gonçalves. Ya, keputusan Mikel Arteta untuk merotasi beberapa pemain utamanya di laga kontra Sporting Lisbon malam tadi sepertinya bakal menjadi salah satu keputusan yang ia sesalkan musim ini. Pasalnya, bermain dalam laga leg kedua babak 16 besar Europa League, keputusannya untuk tak memainkan beberapa pemain kuncinya seperti Saka, Odegaard hingga Partey sejak menit awal menjadi bumerang saat Sporting berhasil mengembangkan permainan impresifnya di lapangan. Ya, bermain imbang 1-1 di leg perdana, kuat Arsenal sejatinya bisa mengambil keuntungan cepat di kandangnya malam tadi saat Granit Xhaka berhasil memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Martinelli. Tapi sayang, kelengahan di awal babak kedua menimbulkan petaka yang jelas tak diinginkan oleh Mikel Arteta di lapangan. Ya, mengawali babak kedua dengan memberikan tekanan tinggi kepada para gelandang Arsenal. Pemain muda Sporting Lisbon Pedro Gonçalves yang malam itu bermain dengan apik berhasil mengejutkan publik Emirates. Mencuri bola di lini tengah lapangan, Pedro yang mengontrol bola dengan baik berlari sedikit sebelum melepaskan chip bola dari jarak 46 yards yang mengejutkan, yang berhasil melewati Aaron Ramsdale yang nampak terkejut dengan bola sepakan dari Pedro malam itu. جورجينيو تقطعت من جورجينيو خطيره هنا الاستلام والمرور ولمحه حلوه هدف عالمي هدف عالمي عالمي عالمي. Ya, akibat dari gol Pedro Gonçalves itulah laga Sporting Lisbon kontra Arsenal pada akhirnya berakhir dengan skor 1-1 hingga 90 menit pertandingan. Hasil itu kemudian dilanjutkan di masa extra time sebelum babak adu penalti mengantarkan Sporting untuk mengeliminasi Arsenal di babak 16 besar. Jose Martinelli menjadi satu-satunya pemain yang gagal dalam babak adu penalti tersebut. Ya, kekalahan Arsenal di pentas Europa League tentu saja menjadi pukulan berat bagi skuad Mikel Arteta. Meski Premier League akan selalu menjadi fokus utamanya, tapi ada keinginan besar untuk berhasil di sini dan itu gagal mereka lakukan. Pukulan besar, kami benar-benar ingin melewati, berjuang dan melakukannya. Kami mencoba selama 120 menit dan itu tidak cukup. Kami hanya harus melihat diri kami sendiri dan mengapa kami tidak cukup bagus untuk lolos. Kami mengucapkan selamat kepada Sporting dan sekarang kami melihat 11 pertandingan. Pertandingan kami berikutnya dengan Crystal Palace adalah final. Setiap pekerjaan yang kami lakukan saat ini harus mengarah ke Palace dan kita harus lebih baik daripada di game ini. Ujar Arteta dikutip dari Mirror. Ya, sementara itu, berbicara soal Pedro Gonçalves, aksinya malam tadi yang menginspirasi gugurnya Arsenal di Europa League seolah menasbihkan namanya sebagai salah satu gelandang yang bakal menarik minat banyak klub top Eropa. Musim ini, pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri atau gelandang serang tersebut bahkan telah menciptakan 17 gol dan 9 assist. Ia juga berhasil menjadi top skor di Liga Portugal musim 2021 dan itu mengapa konsistensi performanya itulah yang bakal membuat ia layak menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan ke depannya. Olha o gol! Gol! Seguiu. Ele deu uma puxadinha, meteu o cruzamento. Pedro! Pedro! Pedro, três vezes! Ya, jadi itulah sebuah tembakan fantastis dari Pedro Gonçalves yang berhasil membuat Arsenal tersingkir dari pentas Europa League.